Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Auda sekarang sedang menyaksikan rancangan sajian santai. Seperti biasa, untuk rancangan ini kita akan menjemput beberapa chef-chef jemputan yang mana mereka akan memasak pelbagai jenis masakan yang cukup mudah, nyatanya mandap sudah pastinya menarik untuk dicoba. Seperti biasa, Auda akan ditemani oleh saya iaitu Duan selaku host Auda, yang mana saya akan menemani Auda sepanjang rancangan sajian santai ini berlangsung. Seperti biasa, Duan tidak akan bersorangan di sini, yang mana Duan akan ditemani oleh seorang chef jemputan. Tidak lain tidak bukan, kita panggilkan Chef Huzaima. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Chef, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, baiklah Chef. Tinggal beberapa hari saja lagi kita akan masuk hari raya. Betul. Tapi mungkin teman-teman sudah tertunggu-tunggu untuk episod kali ini. Apa yang akan kita masak, Chef? Okey, untuk episod kali ini, Tania akan masak tahu sumbat. Tahu sumbat. Wah. Yes. Satu masakan yang kata orang kata ni cukup mudah sebenarnya. Betul. Tahu sumbat ya. Jadi Chef, mungkin penonton pun sudah hingga sabar. Boleh Chef terangkan apa saja bahan-bahan yang akan kita gunakan di sini? Okey, untuk tahu sumbat, bahan tambahan ni biasalah tahu. Ah, mesti ada tahu. Mesti ada tahu. Kemudian Tania akan pakai kentang. Kentang. Lobak merah. Ada cili padi. Telur untuk anulah. Untuk celupnya kan, untuk menggoreng saja. Oh, okey. And then Tania pakai black pepper. Black pepper. Sedikit daging cincang. Daging yang sudah dicincang. Ha, ya. Okay. And then bawang besar, bawang putih. Okay. Dan sedikit dan kecap manis. Ah, bukan sedikit Chef, tapi sedikit. Satu mangkuk kecap manis. Duan pun indah sabar lagi pun lagi batang buka berbuka puasa. Ah, Chef, boleh sedikit kita mula? Boleh. Okey. Baiklah Chef, apa yang akan kita potong terlebih dahulu di sini? Okey, Tania akan potong bawang-bawangan dulu. Okey. Okey. Jadi macam biasa kupas lebih dulu bawang tadi. Ah, yes. Tadi potong hap dulu lah. Okey. Okey. Ini sudah pangan dua. Kita ni buang kulitnya dulu lah. Okey. Baiklah Chef Nat, mula-mula apa yang akan kita buat lebih dahulu? Okey, Tani panas kan kualitas ni. Okey. Okay, mungkin cukup panas sudah, Tani masukkan minyak. Minyak. Yes. Penggunaan minyak ni macam mana? Sedikit ataupun banyak? Tani gunakan banyak pasal Tani akan menggorengkan tahu. Ah, okey. Okey. Okey, Tani boleh masukkan tahu Tani. Dengar sudah bunyi. Ada bunyi kan? Tapi kan untuk goreng tahu sumbat ini, biasanya orang yang ambil masak dalam berapa lama? Tani tunggu ia sampai orang biar ia ada golden brown lah, kalau orang kalau masak biar ia ada bertukar warna, bertukar warna kuning-kuningan. Betul. Yang nampak before and afternya ni. Oh. Kalau mungkin penonton dapat lihat ya, warnanya pun sudah bertukar. Tadi warna putih. Sekarang berubah sudah ke warna kuning-kuningan. Okey. Okay. Jadi kalau ani pun sudah kena goreng, terus kita akan Tani akan goreng ubi Tani, ubi kentang. Okey, ini nampaknya sudah masak. Okay. Tani punya ubi kentang. Tani boleh asingkan sudah. Okey, jadi ubi pun sudah digoreng. Anilah hasilnya mungkin dapat dengar penonton. Jadi seterusnya
Kita akan Tani akan masak lobak merah tani sedikit. Kejap, dan baru Tani masak ayam cincang tadi. Ayam cincang tadi. Baiklah chef, seterusnya apa yang akan kita buat lagi? Okey, Tani akan tumis lobak merah Tani dulu. Okey, tumiskan lobak sebelum merah. Tani masak ayam cincang tadi. Jadi kalau untuk tumis lobak ini memang kita perlu sedikit ya, sekejap sajalah. Sekejap saja. Bismillah. Masya-Allah. Jadi baiklah chef, lobak pun sudah Tani goreng, seterusnya baru kita buat intinya. Yes. So, ya. Tani akan tumis bawang Tani dulu. Boleh, boleh masukkan semua. Ya, bismillah. Ya. Minyak Tani pakai minyak yang sama juga. So, tahap kepanasannya tu indah anulah ni orang. Cepat. Okey, Tani boleh masukkan ayam cincangan Tani. Okay. Bismillah. Okey, kalau air daripada daging ayam cincangan Tani sudah kering, Tani boleh bagi perasa. So, bagi sirah sedikit. Tani memerlukan sirah. Sirah sedikit lah. Yes. Cukup lah? Cukup. Okey. Dan Tani guna sedikit lada hitam Tani. Okey. Okey. Nampaknya Tani punya ayam Tani sudah siap, boleh masak. Tani ya? Sudah dipindahkan. Pindahkan. Diasingkanlah. Yes. Baiklah chef, seterusnya Duan pendek sabar, maka glob sudah. Chef pun pakai glob sudah. Jadi apa yang akan kita buat lagi? Okey, Tani akan potong tahu Tani dulu. Okey, Tani potong macam mana ya supaya dapat shape segitiga Tani lah. Okey. Tani boleh keluarkan. Buat. Isinya lah. Si Tani keluarkan isinya, berhati-hati ya. Tani anda boleh kalau terlampau ini orang kadang tidak menjadi. So Tani perlu berhati-hati keluarkan isinya. Mungkin chef boleh lihatkan pada penonton lah macam mana Tani, Tani keluarkan sedikit-sedikit. Kosong. Dia boleh jadi cemani. Jadi poket. Seterusnya kita akan. Okey, Tani akan lenyekkan ya. Baiklah, seterusnya chef. Apa lagi akan kita masukkan? Okey, Tani masukkan kentang Tani. Okey. Sudah ni mungkin dah payah lagi ya. Okey. Tani hancurkan dulu. Okey, Tani boleh masukkan lobak merah Tani. Lobak merah. Masukkan ke semuanya lah. Masukkan semuanya. Okey. Dan Tani boleh masukkan cili padi Tani. Okay. Ini masukkan semua atau sedikit saja? Boleh semua, boleh sedikit pun boleh. Dan masukkan semua sedikit. Yes. Cili padi ni kalau kita mau potong yang halus boleh. Tapi untuk ini saya guna biar potong bulat basah sikitlah. So, bila makan ni orang terasa padasnya. Ada terasa padasnya. Tani kau sekejap. Tani boleh masukkan Tani punya ayam cincangan Tani. Masukkan semua. Okey. Tani boleh masukkan. Tani boleh tahu Tani. Mungkin Tani dapatkan sedikit. Boleh. Kita dapat lihat macam mana caranya lah untuk masukkan. So Tani ambil sedikit. Masukkan sedikit dulu. Jangan terlampau padatnya orang banyak. Takut tahu Tani itu terkoyak ni orang. So Tani masukkan sedikit dulu. Okay, nampak macam longgar ni orang, kurang sikit Tani boleh tambah. So Tani masukkan ni sedikit demi sedikit ni orang dulu. Tapi pastikan jangan terlalu padat lah. Nanti takut goreng Tani pecahnya. So tahu Tani siap. Mungkin Tuan dapat tolong lah. Boleh, boleh. Baiklah chef, seterusnya apa lagi akan kita buat? Okay, last. Paling last step Tani, hanya tinggal Tani goreng tahu Tani. So Tani ambil tahu. Tani akan celup dia sama telur dulu. Okay, mungkin Tuan dapat terus sering lah. Okay. Tani celupkan ya. Tani panas.
Kalau kita ni padat masak semua, tahap kepanasan minyak tanah itu akan berkurang. Dia tidak akan jadi panas banar jadinya. So, dua mili tolong balikkan. Pusingkan lah. Haa, pusingkan ya. So, ia akan jadi masak sekata lah. Kita lihat juga warnanya. Tapi kan apa yang menarik di sini ni, satu menu ini boleh dikatakan lah penonton tidak perlu risau kalau sekiranya dalamannya tu belum masak. Yes. Pasal apa kan? Bahan-bahan isinya tu Tani sudah masak awal. Tani sudah masak awal. Yes. Tapi untuk kalian ni kita ni kan mau ya rasa garing-garing campur dengan minyak tadi tu sel minyak. Dalam masa yang sama aja Tani akan mau panaskan juga rasanya tu. Jadi kalau masa Tani makan pun panasnya nyaman. Bisa mungkin Ani pun nampak macam masak sudah habis. Boleh, Tani boleh bangkit sudah. Boleh angkat. Terusnya kita akan buat sambal. Sambalnya lagi. Baiklah chef, tahu goreng Sumba itu sudah Tani bukan tahu goreng Sumba, maksudnya goreng tahu Sumba itu sudah. Terusnya kita akan buat kicapnya lagi. Kicapnya lagi. Sosnya lagi. Sos. Ya, mula-mula apa Tani buat dulu? So, Tani akan potong sedikit lagi. Pembuatannya ni pun indah. Sebenarnya indah payah sebenarnya. Bahan-bahannya pun sebenarnya dapat Tani jumpakan bahan-bahan ini di rumah. Yes. So, terus Tani masukkan saja sidi padi Tani. Dan sedikit garam. Dan yang boleh campurkan sedikit. Kacaukan lah. Kacaukan saja. Jadi kalau sekiranya Ani pun sudah berkacaukan, boleh katakan sosnya pun sudah pun siap. Sekajap saja sebenarnya, simple saja pembuatannya. Indah payah. Indah lah, Ani buat last minute pun indah apa-apa, indah jadi masalah. Jadi sosnya pun sudah, tahu sumbak pun sudah. Tinggal dihidangkan saja lagi. Baiklah chef, inilah dia tahu sumba serta sosnya. Boleh dikatakan ini cukup mudah dan senang sebenarnya chef untuk dicuba di rumah. Betul. Malahan lagi tentang puasa ni, ya Allah, makan tahu sumba semua cecaknya. Lagi macam buka. Sabar. Baiklah chef, dua ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada chef kerana sudi hadir untuk episod kali ini dan juga sudi berkongsikan menu untuk penonton juga. Sama-sama. Dan untuk audio di luar sana, nantikan di lain episode bersama saya Duan dalam rancangan Sajian Santai. Assalamualaikum. Bye.